Inilah kerumunan warga yang tengah antri untuk melamar pekerjaan di jasa kurir Shopee Food di Jalan Raya K. Haji Nur Ali, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang dibubarkan oleh petugas Satpol PP Kecamatan Bekasi Selatan. Petugas Satpol PP meminta warga untuk segera membubarkan diri dikarenakan antrian pelamar ini menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Petugas Satpol PP menghimbau kepada para warga ini untuk menjaga jarak sesuai protokol kesehatan guna menghindari timbulnya penyebaran angka kasus agar tidak semakin bertambah. Salah satu pelamar mengatakan bahwa dirinya berada di lokasi untuk melamar kerja sebagai kurir di Shopee Food. Dirinya sudah diterima dan tinggal mengambil atribut atau seragam. Pembubaran ini dilakukan lantaran warga berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan saat antri menunggu panggilan kerja. Sejauh ini pihaknya tidak melarang para warga untuk mencari kerja, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga menjaga jarak. Dari jam 8 sudah dapat diterima atau bagaimana gitu? Tinggal ngambil atribut dulu. Oh, tinggal ngambil atribut. Kalau yang sebelah sana bagian registrasi. Oh gitu. Beda-beda. Untuk wilayah mana? Wilayah ini Jabodetabek. Jabodetabek. Abang sendiri dari mana? Dari Jakarta. Dari mana? Dari Bekasi. Bekasi. Iya. Okay. Buat masyarakat ada peluang silahkan. Tetapi dengan menjaga jarak dan prokes, protokol kesehatan tetap dijalankan. Kalau mereka tidak melaksanakan prokes, saya akan bubarkan. Oke. Jadi tadi sempat ada kerumunan ya, padat ya? Ya, tadi sempat sebelum kita tertibkan sempat ada kerumunan. Tapi alhamdulillah lah di dalam, buat rekan-rekan yang lama pekerjaan juga, terus juga security, Pak Yudi, Pak Agung sini, sudah kasih himbauan. Apabila warga masyarakat yang memang tidak diindahkan himbauan terkait dengan prokes, saya akan bubarkan. Usai dibubarkan oleh petugas, para pelamar kerja ini diminta untuk mengatur barisan dengan menjaga jarak antar pelamar sejauh 1 meter. Petugas mengingatkan jika nanti kerumunan tetap terjadi, pihaknya akan menutup kegiatan penerimaan lowongan pekerjaan ini. Amarullah, Bar TV, Bekasi.